الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ya, alhamdulillah dilanjut. Alhamdulillah, meskipun kondisi gelap gulita, nah ini terang cuman GMM doang ini. Kalau kita lihat sekeliling masjid, waduh, gelap gulita. Trafo meleduk. Huh? What? Trafo meleduk. Odet aja berkaget tadi. Apalagi yang lain. Gelap gulita. Tapi GMM, insya Allah jalan terus. Kita punya peralatan tempur. Insya Allah lanjut terus. Besok harus jadi wakaf. Wakaf nggak boleh ditunda. Emang ya? Jadi Mang ya? Lanjut terus. Frame udah jadi Mang? Nah, ini Bok tinggal 2 lagi kok. Tenang aja Mang. Jadi malam ini Mang. Paling lambat jam 4.30 pagi. Subuh Mang. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini tim sedang ngejar setoran ini. Huh? Ini harus selesai malam ini juga karena insya Allah besok kita akan berangkat ke Karawang untuk melaksanakan program WAS, Wakaf Audio System. Yang kebetulan ini alhamdulillah ada 4 speaker yang akan diinstal di sebuah majelis taklim. Namanya masih rahasia supaya surprise. What? Surprise. Jadi tidak dipublikasikan terlebih dahulu. Namun dalam konten kali ini, video kali ini saya akan memberikan informasi perihal muwakif yang mewakafkan. Ini namanya Bapak Haji Adrian. Ini yang 4 speaker nih Mang ya. 4 speaker. Ini barang wakaf atau perangkat wakaf pesanan dari Pak Haji Adrian untuk majelis taklim di Karawang, Mang. 4 speaker ini gimana, Mang? Udah. Selesai? Masang skrup. Oke. Setelah ini akan memasangkan frame, itu udah? Itu udah. Yang 2 lagi udah ya. Ini berarti ini terakhirnya alhamdulillah. Tinggal frame aja. Oke. Bismillah kita lanjut setelah frame siap dipasang emang ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم.
Ya, alhamdulillah box yang pertama, yang kedua ini sudah selesai, siap dipasang untuk Pak Haji. Pak Haji Adrian barangkali bisa memonitor dalam video ini. Seperti ini Pak Haji. Dan box yang ketiga sedang dirakit. Pemasangan frame. Pemasangan frame. Ya. Teknisnya gimana nih, Mang? Teknisnya secara perlahan-lahan. Oh, penuh dengan kesabaran. Wah, kesabaran. Passion, passion. Passion. Oke. Okay. Box yang ketiga, alhamdulillah sudah kencang ya. Alhamdulillah. Tinggal yang keempat. Mantap nih. Jadi ada dua jenis tipikal ya. Yang pertama tipikal yang lembut. Nah itu yang empuk-empuk yang ini. Ini untuk digunakan di dalam ruangan, Pak Ji. Ini ruangannya itu indoor itu nggak terlalu besar. Jadi kita pakai speaker yang dayanya juga nggak terlalu besar. Ini hanya 100 watt per speaker ya. Itu juga 100 watt. Jadi totalnya buat di indoor itu 200 watt. Tapi kalau untuk yang di luar, nah ini dia. Ini sama ini yang belum dirakit. Nah ini dayanya gede nih. Dayanya 500 watt ya. 500 watt per speaker. 500 watt. Ini ditempatkan di teras bagian luar biar bisa dikencengin, ditembak gitu, tembak jauh supaya keluar dari suaranya, sampai keluar dari tempat majelis taklim. Kalau perlu sekelurahan emang ya. Oke, seperti ini penampilannya speaker Rojab yang insya Allah ini malam hari ini, sekarang hari Selasa malam. Sudah Rabu dini hari ya? Sudah hari Rabu jam 1 kurang seperempat ya. Kita terhambat tadi gara-gara apa, Mang? Trafo meleduk. Trafo meleduk. Trafo PLN meleduk. Jadi masjidnya gelap gulita. Tapi sekitar jam 10 malam sudah nyala lagi. Kita lanjut alhamdulillah. Diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pembuatan speaker Rojab. Nah, seperti ini. Coba Bang diangkat, Bang. Biar keren, Bang. Lihat, Bang. Wes, gile. Mantap. Ini siap diwakafkan? Siap. Siap diwakafkan ya. Mantap. Ini beratnya beda ya? Beda. Ini lebih berat nih, beratnya gede banget. 500 watt. Oh, jag-jagnya. Agak coy. Itu 100 watt 2 itu sudah selesai. Ini 500 watt selesai, ini yang ketiga, ini yang terakhir. Oke, speaker yang terakhir ini sedang dioles-oles sama Odet. Biar licin. Biar licin ya. Biar licin, biar lengket, biar rekat ya. Biar-biar deh, Bang Yaman. Biar enak. Biar enak. Oke, alhamdulillah. Kita sudah mendekati finishing. Nah, mau selesai. Baut yang ketiga sedikit lagi selesai, alhamdulillah. Oke, baut yang terakhir.
Baik, alhamdulillah ini speaker yang keempat diperiksa lagi, Bang Odet. Oke, semua. Angkat dulu dong biar pemirsa YouTube bisa lihat nih speakernya kayak gimana nih. Speaker ujap ini yang 500 watt ya. Itu 500 watt juga. Buat di luar, buat di teras. Alhamdulillah Pak Haji Adrian bisa melihat. Ini dia speakernya, speaker ujap. Kasih jempol dulu dong Bang Odet. Mantap. Oke, demikian para takmir BKM yang menonton video ini speaker khusus dari Bapak Haji Adrian untuk diwakafkan di Majelis Taklim Cikangkung ya. Nah, kita kasih bocorannya di Karawang. Alhamdulillah. Insya Allah dengan Bang Haji Endang kita akan berangkat dari markas GMM dari sini. Seperti inilah speaker yang akan diwakafkan, ada 4. Ada amplifier juga, ada mixer, ada stand mic khusus. Ya, yeah, stand mic wakaf dari GMM. Kan ada-ada aja. Ada-ada aja. Baik. Kurang lebih demikian dokumentasi yang bisa disampaikan. Ada yang mau disampaikan lagi, Mang? Cukup. Istirahat ya, kita. Tidur ya. Oke. Okay. Semoga enggak ada trafo yang meleduk lagi, Mang ya. Amin. Oke. Okay. Lagi kalau mau billahi taufik wadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله.